Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustaz Danu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kami kali ini tentang rambut rontok. Nah, ini banyak sekali nih. Pak Ustaz, banyak sekali kita mendapati baik di keluarga maupun di lingkungan kita orang-orang yang mengeluh karena rambutnya rontok, Pak Ustaz. Itu disisir, disisirnya banyak ngumpul rambut rontok baik wanita maupun pria. Sebenarnya itu kenapa Pak Ustaz kalau rambut rontok? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut itu berhubungan dengan kepala, jadi intinya adalah persoalannya di pikiran biasanya. Pikiran. Kemudian yang menyebabkan rambut rontok itu adalah bukan persoalan dia diamnya atau banyak ngomongnya, tetapi adalah dia banyak memikirkan sesuatu atau memang masalah-masalah sepele dipikirkan, apalagi masalah-masalah besar itu pasti dipikirkan. Tetapi rata-rata tidak ketemu solusinya, rata-rata ya, tidak ketemu solusinya. Ataupun mamanya ketemu solusinya, dia diam. Enggak diceritain rata-rata, tahu tapi enggak diceritain. Dan masalah itu masih dipikirkan terus. Walaupun itu sudah ketemu solusi, dipikirkan lagi. Jadi intinya adalah panasnya kepala karena memang terbiasa memikirkan sesuatu tidak ketemu solusinya, umpamanya Haji C ini mikir umpama ini si Haji C punya pacar nih, mikir aja kalau nanti aku ketahuan gimana, kan mikir terus tuh. Kalau mau pulang itu mikir itu sama. Kemudian pekerjaan kantor, terus kantor dipikirin, semua ini kan dipikirin, pulang itu kan masih mikir pekerjaan kantor kadang. Atau seorang wanita yang memang cenderung dia agak introvert, agak pendiam gitu. Itu kan kalau ada sesuatu dipikirin dan jarang sekali dia kemudiannya mikir aja. Nah, tipe-tipe ini itu sengaja atau tidak sengaja dengan sifat-sifat tersebut menghantarkan rambutnya itu rontok sebenarnya. Apakah panasnya kepala itu berhubungan dengan marah juga Pak Ustaz? Kalau di titik itu enggak harus marah, enggak harus marah, tetapi mikir terus karena panas di daerah situ itu mikir terus. Sehingga di daerah kepala itu titik kulminasinya itu kulminasi panasnya itu cukup untuk merontokkan gitu. Rambut sebenarnya. Itu kasusnya pada istri saya itu Pak Ustaz, maaf itu sampai ganti sampo sampai gitu tetap rontok, nggak bisa. Nah kan tipe istrimu itu kan pendiam, kalau ada masalah kan nggak pernah ngomong. Nah itu tipe nomor satu gampang rontok itu begitu, yaitu orang yang mikirin sesuatu tapi nggak banyak ngomong, rontok gitu biasanya. Tapi ada juga orang yang banyak ngomong tapi rontok. Nah bukan masalah banyak omongnya, otaknya berpikir terus. Itu. Kayak seperti anak saya dua, sifatnya beda-beda. Satu pendiam, satu umur berapa anak? Yang satu anaknya cuma dua. 33. Oh, 33. Yang satu lagi 28. Yang kecil 28, dia malah nggak pendiam. Gaul gitu loh. Gaul. Nah kalau yang pertama pendiam, dua-duanya rambutnya rontok. Apakah karena panasnya ini karena banyaknya keinginan-keinginan yang dipikirkan tak tercapai, Ustaz?
bukan tidak tercapai, nggak ketemu solusinya. Oh. Tercapai tidak tercapai, kalau dia mikirin sesuatu tidak ketemu solusi kan bukan yang diinginkan tidak tercapai. Tapi yang dia pikirkan tidak ketemu solusinya. Oh, cara untuk mendapatkannya nggak tahu. Iya, bisa aja seperti itu gitu loh. Jadi tidak ketemu solusinya. Nah, itu kan seperti kayak air mengalir kemudian ketampung di satu lahan, itu kan sama seperti itu. Daerah situ pasti kena air terus. Tapi kalau air itu bisa mengalir, memang di sini lahan tertutup. Kemudian air dari sini ini tertutup. Nanti di sini ada mengalir, itu sama. Air masuk ke lahan itu kan sama seperti masalah. Masalah yang kita pikirkan, kemudian kita olah, masuk ke lahan itu kita olah. Nah, setelah kita olah, kita tahu jalan keluarnya kan sama seperti air tadi, ngalir masuk lahan, kemudian ngalir lagi. Sehingga di lahan tersebut kan kering, tidak basah. Jadi sama seperti masalah itu, kalau dipikirin masalah masuk, dipikirin sulit ketemu solusi, atau ketemu solusi tapi dia diem, itu juga rontok juga sama. Jadi kalau bisa gimana? Kalau bisa jangan terlalu mikir serius. Kalau memang masalah-masalah itu adalah masalah-masalah yang memang tidak serius, biasa saja. Insya Allah dari situlah bisa apa namanya? Tumbuh lagi sebenarnya. Iya. Insya Allah bisa tumbuh lagi. Memang tumbuh itu tak beda dengan kebotakan itu ya Pak Ustadz ya? Ya sama aja. Sama aja akhirnya nanti Pak Ustadz. Oh gitu. Kalau ini dari udah bertahun-tahun rontok, tapi rambutnya nggak berkurang gitu loh. Ya. Tumbuh terus maksudnya kan, itu yang tadi. Iya. Iya, jadi intinya bahwa kalau ingin rambutnya tidak rontok seperti itu. Tapi mamanya sudah tahu sekarang, mamanya dari sedulur beriman itu tahu bahwa, oh saya tahu. Nah, taunya itu kemudian dia mencoba tidak berpikir tapi masih rontok. Ingat, persoalan rontok itu bukan karena taunya. Karena dulu itu banyak memikirkan sesuatu yang tidak ketemu solusi. Intinya malah di sana intinya. Jadi sudah banyak, kalau tadi lahan itu sudah banyak air, air itu harus dikuras. Caranya nguras di sini gimana? Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Jadi titiknya di situ. Mohon ampun jika dulu sering mikirkan sesuatu, tidak ketemu solusinya. Bisa aja dengan jengkel, bisa. Tidak harus dengan marah. Marah pun sebenarnya bisa. Tapi intinya adalah mikirkan sesuatu, nggak ketemu solusi. Iya, gitu. Jadi ya, kalau sudah tahu, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jika rambutku rontok disebabkan dahulu, sejak kapan mulai rontok? Nah, sebelum itu. Dahulu aku sering mikirkan sesuatu, tidak ketemu solusi, mamanya. Aku jengkel? Boleh. Tidak ketemu solusi, karena aku simpan? Boleh. Semuanya, jika itu salah di hadapanmu, dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku, astagfirullahaladzim. Itu kan fokus. Jadi memohon ampunan itu fokus istilahnya. Jadi mudah-mudahan kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah mudah-mudahan rambutnya bisa nggak jadi rontok, kemudian mulai tumbuh lagi normal. Iya. Tapi perlu diingat juga, ada rambut rontok yang nggak berpikir, ya nggak terlalu berpikir tapi rontok. Nah, ini dikatakan rontok, tapi kalau saya nggak bilang rontok, itu patah. Itu bukan rontok. Itu bukan berpikir serius, bukan? Enggak. Itu biasanya orangnya rambutnya dicat. Perubahan sifat karakter ini ya. Itu jadi berubah, bisa ya. Karena kimiawi itu jadi getas, ya itu aja. Di luar itu jarang sekali rambut itu getas, itu jarang. Walaupun ada tapi jangan jarang. Karena itu rambutnya orang yang kurang gizi istilahnya. Ya. Tapi kan zaman sekarang enggak lah, apalagi di Indonesia itu kan sambung-sambung. Jarang yang kurang gizi. Banyak anaknya gemuk-gemuk. Jadi intinya insya Allah seperti itu. Jadi mohon ampun, kemudian berubah, kemudian mikir-mikir boleh, kemudian lebih santai. Kalau memang masalah itu berat, ya difikirkan agak berat, tapi nanti lepasin. Kalau nggak ketemu, serahkan sama Allah Ta'ala. Karena kita punya kapasitas yang
kadang-kadang kita tidak mampu menyelesaikan suatu masalah. Kalau mamanya kok saya itu selalu masalah saya itu berat-berat, mamanya. Lah masalah berat itu diawali dari kamu sendiri. Biasanya gitu, biasanya apa? Biasanya kalau masalahnya berat itu dia itu sering ngawur dengan orang tuanya. Nah dari titik-titik itu aja awalnya, sering ngawur sama orang tuanya, selengean kalau ngomong, emosional, kaku sama orang tua. Nah nanti kalau dia itu ada masalah relatif, dia sendiri sulit untuk menyelesaikan. Nah itu orang bilang masalah saya berat, padahal ya dari dulu sebenarnya kamu mencoba mencari jalan hidup itu dari situ. Makanya kalau ingin masalah itu tidak terlalu berat, hormati orang tua, hormati orang tua, bakti sama orang tua, ya insya Allah itu nanti masalah nggak terlalu berat lah gitu. Jadi intinya kalau rambut rontok insya Allah seperti itu, mikir boleh sewajarnya, berat boleh dipikirkan. Kalau memang nanti tidak ketemu, serahkan sama Allah, serahkan aja sama Allah Ta'ala, seperti itu. Insya Allah dengan ibadah yang baik, menghormati orang tua, hormati orang lain, insya Allah persoalan itu nanti diringankan sendiri sama Allah Ta'ala. Kalaupun memang masalah itu berat, kalau memangnya kita itu hormat kepada orang tua, menghormati makhluk Allah, persoalan yang berat itu malah bisa jadi ringan. Yang ringanin siapa? Ya Allah Ta'ala sendiri. Dapat perusahaan berat, zet. Nanti Allah yang menyelesaikan dengan kemudahan-kemudahan banyak seperti itu. Jadi nggak perlu mikir yang terlalu sepaneng. Biarkan Allah beserta malaikat-malaikat yang menyelesaikan masalah-masalah kita. Seperti itu. Makanya berbuat baik. Tetap berbuat baik. Wah, sinu. Jelas banget, ya toh. Jadi senantiasa selalu berbuat baiklah, sehingga nanti semuanya dilancarkan Allah, khususnya bagi yang rambutnya rontok, jadi nggak terlalu mikir. Kalau mereka istrimu, ya bener, mikir diem, nggak pernah ngomong, jadi semuanya ngumpul di sini, ya, rontok semua. Atau bisa diajak diskusi gitu, bisa Pak Ustadz? Nggak tahu, saya nggak ikut, nggak ikut saya jadi suaminya masalahnya. Saya juga, saya. Saya kan juga nggak tahu kalau dia beliau mikir atau enggak gitu. Iya. Cuman ngeluhnya kalau udah rambutnya rontok gitu. Ya, apakah dengan cara diskusi di keluarga dengan pasangan itu bisa juga mengurangi rontoknya rambut, Pak Ustaz? Ya kalau mau, sebenarnya kalau kan dikasih tahu, mau ngerti, kemudian belajar, kan intinya sebenarnya seperti itu, mau mengerti, belajar, mau mengerti terus, insya Allah ya bisa, mau mengerti gitu ya. Jadi nggak usah mikir yang berat-berat gitu, mamanya. Tapi itu istrimu rontok sejak menikah atau setelah menikah atau sebelum menikah? Kayaknya sebelum menikah juga mulai rontok tuh, Pak Ustaz. Ya. Sekarang lebih ini lagi, tapi kira-kira akhir-akhir ini mungkin agak kurang. Itu apa namanya, up and down itu, apa namanya, timbul tenggelam itu tingkat kerontokannya itu. Kadang-kadang banyak sekali, kadang-kadang nggak terlalu banyak itu. Ketahuannya kan di kamar mandi itu, Pak Ustadz. Kalau habis mandi lihat, wih banyak sekali kadang-kadang, wih. Biasanya pengaruh internal apa eksternal tuh sampai naik turun kerontokan rambut? Ya kalau saya itu kan biasanya faktornya itu ya eksternal ya internal, dua-duanya. Kalau internalnya itu dia itu memang kalau mikir diem, nggak pernah ngomong. Faktor eksternalnya ya dari lingkungan di deket-deketnya itu yang menyebabkan mikir kembali. Ada kejengkelan, mikir kembali, kan seperti itu ya. Kecuali kalau di hutan kali nggak mikir kali ya. Mikir juga mau makan apa gitu. Berarti di mana-mana mikir ya. Mikir tetap. Tetap mikir nggak tahu. Kalau di warteg nggak mikir, udah tinggal tunjuk-tunjuk. Iya benar-benar. Kalau di warteg tinggal tunjuk sama isi dompet. Ya insya Allah seperti itu bagi seluruh beriman. Mudah-mudahan ini manfaat khususnya bagi para wanita
Karena ini kebanyakan di wanita, jadi yang mikir diem rontok seperti itu. Jadi mau pakai sampo anti rontok nggak bisa, insya Allah. Sampai di bisa. Apa dipotong rambut tuh, karena kan dulu apa karena kepanjangan berat gitu. Anak saya tuh lebat hitam sampai segini, akhirnya dipotong segini. Tetap rontok. Tetap rontok. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Nggak bisa, sama seperti makanya bisanya harus kembali ke jalan Allah Ta'ala tadi, yaitu mikir biasa-biasa aja. Kalau berat ya dipikirin boleh, kalau nggak ketemu serahin sama Allah. Nah, untuk menjadikan masalah itu tidak berat, mulai hari ini belajar berbakti pada orang tua, hormat pada orang tua, dengerin nasihat masukan orang tua, enak nggak enak, pokoknya dengerin. Insya Allah nanti akan semuanya dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Di luar sholat ya, itu juga harus sholat ya. Kalau kita muslim kan ya sholat ya, baca Quran ya, dan sebagainya yang sudah di apa ibadah-ibadah apa namanya wajib maupun yang sunnah kita kerjakan, yang kerjakan aja biasa. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustaz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustaz Danu tentang rambut yang rontok. Ini banyak sekali dialami oleh ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, analisa-analisa, dan tadi juga diajarkan bagaimana berdoa mohon ampun agar tidak terjadi kerontokan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.